Bukan perkara mudah mencari pekerjaan sekarang ini. Walau usaha sudah semaksimal mungkin mencari pekerjaan yang sesuai, tapi tak sedikit yang berujung kekecewaan karena belum diterima. Lantas, apalagi yang harus kita maksimalkan agar keinginan kita memiliki pekerjaan lekas tercapai? Dalam Islam, ada anjuran doa yang bisa memberikan kita kemudahan saat sedang mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Intinya, kita harus tetap optimis walaupun kita selalu gagal dan gagal dalam mencari atau melamar pekerjaan, dan selalu mengiringi dengan doa di setiap ikhtiar dan usaha kita agar mendapat pekerjaan yang lebih berkah dan dimudahkan. Alangkah baiknya doa ini diamalkan setiap selepas sholat fardu 5 waktu dan sholat tahajud, diamalkan secara rutin dan istiqomah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karumullahu wajhah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mau aku beri 5.000 ekor kambing atau aku ajari kamu 5 kalimat yang memuat kemaslahatan agamamu dan duniamu? Maka aku jawab, ya Rasulullah, 5.000 ekor kambing itu banyak, tetapi ajari aku ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah, Allahumma gfir li zambi wa wasi' khuluqi wa tayyib li kasabi wa qanni'ni bima rajaqtani ولا تذهب قلبي إلى شيء شرفته عني. Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaslah, muliakanlah akhlakku, berilah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah engkau buat hatiku mengingat apapun yang telah engkau palingkan dariku. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar.